Kata Allah, patutnya kamu bersyukur sebab dalam hati kita ada iman. Dalam hati kita ada iman. Habbaba ilaikumul iman. Allah campakkan dalam hati kita ni ada iman. Syukur. Saya duduk di tingkat 7 food court bila saya pergi Indon baru ni. Saya duduk, saya tengok pembantu saya duduk dulu. Saya pergi tanda. Saya duduk, saya kata, hampa ni tak tengok kiri kanan ke? Hampa tengok tak ni benda apa? Dia tanya saya, benda apa ustaz? Tak tengok ni, merah menyala daging ni. Ni tak ke babi? Dia panggil budak. Ni apa ni? Ini dendeng babi pak. Betul-betul sebelah meja makan. Hampa geli tak? Geli hampa makan balik. Itu tanda iman. Masih ada perasaan geli. Jahat-jahat perompak pun bagi dekat dia mi goreng babi. Ni apa mi goreng daging apa ni? Daging babi. Dia muntah-muntah tuan-tuan. Padahal perompak jahit 10 mata lebam belah. Tetu sebelah sini sebut babi muntah dia. Itu nama dia masih lagi ada sekelumit iman. Bersyukur pada Allah. Kita ni ada iman. Bayangkan tuan-tuan orang yang tak ada iman. Saya bersyukur kita ni duduk di Malaysia ni muka Melayu semua ni, semua Islam. Tapi bila kita berjalan di luar negeri, muka Melayu ni belum tentu Islam. Belum tentu. Saya tanya dekat depa, hangpa order apa? Ayam penyet. Kamu? Ni nasi ayam kampung, nasi goreng kampung. Kedai Islam lah. Saya tanya kat mereka berdua, kedai Islam kau makan? Tak tahu, tapi dia ambil order tu dia cakap Melayu. Memanglah dia orang Indonesia. Takkan dia nak cakap bahasa orang putih pun. Cuba pergi panggil dia. Dia pun panggil balik. Kamu orang Muslim pak? Oh enggak, saya Kristian. Ha, kalau dah ada Kristian, yang kamu order yang penyek kat dia macam mana? Allah ustaz, ingatkah dia Melayu, dia kumpul Islam lah. Itu Malaysia. Malaysia, orang Melayu mesti Islam. Itulah nikmatnya. Syukur. Di Indonesia, belum tentu pak. Baru dia buat perasaan, tu dia tetu. Tetu sini. Patutlah kedainya sebelah kedai babi. Bukan Islam. Muka macam kita, mata macam kita, kulit macam kita, bahasa macam kita, agama tak sama. Tetapi kita duduk di Malaysia, Melayu mesti Islam. Nikmat. Nikmat itu tuan-tuan. Kita bebas. Tadi saya makan kedai MYZ Tom Yum, kompom Islam. Saya tak tanya lagi pada orang yang ambil Islam pak, kata dia. Dia ambil ketuk lagi. Islam lah, alhamdulillah. Sebab apa? Di Malaysia. Pertahankan ini, syukur. Anak kita mesti Islam, syukur.